Rumput dalam 2 hari mati lur. Layu ini lur, pada layu lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Larva Channel Kelapa Sawit lur. Pada kesempatan kali ini lur, saya akan membuat video yaitu tentang herbisida dengan menggunakan garam dan urea lur ya. Karena ingat harga racun sekarang mahal lur, jadi ini sebagai alternatif lur. Oh ya lur, sebelum ke tutorialnya lur, bagi sedulur yang baru menemukan channel ini silahkan bantu subscribe, like, dan share lur ya, supaya channel ini bisa berkembang lur. Dan buat yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih lur. Oke, langsung saja lur, kita sediakan ember yang kita isi air sekitar 2 liter ini lur ya. Oh ya lur, saya beli urea ini 1 kilo lur. Kalau di sini harga 1 kilonya 14.000 lur ya. Jadi mahal memang ya. Oke lur, nanti saya kasih urea ini cuman setengah kilo lur ya. Airnya 2 liter. Dan saya kasih Ali lur. Nah, ini Ali ataupun merek apapun. Ini sebagai pengikat. Dan harganya cuma 10.000 sekarang lur, kalau Ali lur. Ini saya kasih setengah kilo lur ya untuk 2 liter air. Nanti kita coba bisa membunuh gulma sawit ataupun rumput sawit apa enggak lur ya. Nah, ini kita tuang sebanyak setengah kilo lur ya. Oh ya lur, guna urea ini untuk menambah kekuatan untuk mematikan gulma lur ya. kayak apa aja ya lur ya, kok menambah kekuatan. Tapi ini ukuran untuk skala kecil ya lur ya, bukan untuk skala besar. Kalau untuk skala besar ya ditambahin lagi lur ya, untuk bukan yang untuk 16 literan itu lur. Ini hanya skala kecil, jadi untuk sebagai contoh dengan ketiga bahan ini apa bisa mati apa enggak rumputnya lur ya. Nah ini lur, saya tuang garam. Ini paling kalau di pasaran harga 1.000 lur ya, murah meriah lur. Ini terus kita campur alinya lur ya, biar tambah cepat matinya lur. Dan ini pun untuk rumput-rumput yang lunak ya lur ya, bukan untuk rumput-rumput yang keras, berdaun keras. Contohnya kalau yang lunak seperti bayeman, paitan itu bisa lur ya. Kalau untuk yang model pakisan itu nggak mempan ini lur, harus pakai racun kimia lur ya, harus ditambah racun kimia supaya bisa mati lur. Oke, terus kita aduk lur ya. Kita aduk menggunakan kayu lur. Aduk secara merata supaya urea ketiga bahan itu, urea, garam beserta ali tercampur merata lur ya. Ketiga bahan ini kita aplikasikan lur. Kita coba lur ya, nanti bisa mati apa enggak lur ya. Mudah-mudahan bisa mati lur, ataupun bisa layu lur ya. Otomatis kalau layu pasti mati lur ya. Bener apa enggak lur?
Jadi kita aduk sampai larut. Wih, dingin kali lur. Kayak rasanya kayak es itu loh, kayak kita minum es dinginnya. Dingin kali. Apa ini gara-gara ureanya lur ya? Pokoknya dingin gitu lur. Terus kita persiapan untuk kita tuang di cap sprayer lur ya. Nanti kita coba kita semprotkan kepada kita semprotkan pada rumput gulma yang lunak. Coba nanti lur. Tapi ini untuk skala kecil ya lur ya, jadi jangan untuk dikira 16 liter, ini 16 liter lur, ini cuman untuk memudahkan penyemprotan lur ya, saya pakai cap ini lur. Oke lur, kita coba rumput ini kita semprot pakai bahan urea ali beserta garam lur ya. Ini rumputnya tebal sekali lur. Ini kalau untuk rumput ini, kalau untuk kambing sapi senang sekali lur. Ini kita semprot, kita coba nanti lur. Kita basahin lur ini lur. Rumputnya lagi. Dan hasilnya lur, rumput dalam 2 hari mati lur, layu lur, pada layu lur. Kalau udah layu pasti mati nih lur ya. Demikian ya lur video dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.